Sementara kawasan Monumen Tugu Khatulistiwa yang menjadi ikon kota Pontianak kini mulai direnovasi. Pengerjaan renovasi dengan anggaran 3,8 miliar rupiah ini diharapkan bisa rampung pada Desember 2022. Dan monumen ini bisa menjadi nilai tambah yang meningkatkan pariwisata di kota Pontianak. Pemerintah kota Pontianak mulai merenovasi kawasan Tugu Khatulistiwa. Renovasi yang dilakukan mencakup penggantian keramik, perbaikan kebocoran, dan penataan interior bagian dalam Monumen Tugu. Untuk pengerjaan ikon kota Pontianak itu, pemerintah menganggarkan dana sekitar 3,8 miliar rupiah bersumber dari APBD. Renovasi ditargetkan selesai pada Desember 2022. Selain merapikan bangunan Tugu, pemerintah juga akan mendirikan pusat informasi untuk mengelola administrasi pengunjung yang datang. Berada di kawasan Tugu Khatulistiwa, kita sudah mulai melakukan renovasi bangunan monumen Tugu Khatulistiwa dan insya Allah Desember selesai. Ya. Jadi penataannya adalah kita dengan mengganti keramik, memperbaiki yang bocor, termasuk penataan di interiornya. Kita harapkan bangunan ini bisa menjadi monumental dan mempunyai nilai yang sangat besar untuk brandnya Kota Pontianak. Jadi kawasan juga penataan set development, termasuk perapian-perapian, dan kita juga membangun nanti pusat informasi turis, ya, yang juga di situ sebagai sarana untuk informasi administrasi dari pengelolaan lingkungan Tugu. Kedepan, pemerintah juga berencana melakukan penataan untuk plaza amphitheater, lahan parkir, serta menanam pohon khusus penghijauan. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.